Jamaah mesti bermalam di Mina selama 3 malam berturut-turut. Malam yang ke-11, malam yang ke-12, malam yang ke-13 hukumnya adalah wajib. Sekiranya jamaah tidak bermalam di Mina tanpa sebab-sebab yang tertentu, diwajibkan membayar dam dengan memotong seekor kambing. Jamaah semasa berada di Mina dibolehkan melakukan salat jamak takdim. Sembahyang jamak artinya sembahyang yang dihimpunkan. Misalnya, jamak takdim, sembahyang asar dilaksanakan dalam waktu duhur, atau sembahyang fardu isyak dilaksanakan dalam waktu maghrib. Tamam, yakni sempurna. Melaksanakan waktu asar dalam waktu duhur dengan sempurna, yakni 4 rakaat. Begitu juga melaksanakan waktu isyak dalam waktu maghrib, 4 rakaat dan 3 rakaat dengan sebab manasik haji. Jamaah semasa berada di Mina 11, 12, 13 Dzulhijjah diwajibkan melakukan lontaran 3 jamrah: Jamratul Ula, Jamratul Usta dan Jamratul Aqabah. Waktunya selepas tergelincir matahari masuknya waktu duhur. Ketika kita melakukan lontaran, setiap lontaran disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian, bagi mereka yang tidak mampu untuk melakukan lontaran-lontaran dengan sebab-sebab yang tertentu, maka boleh berwakil kepada sesiapa saja untuk melakukan lontarannya. Pada 13 Dzulhijjah, jamaah selepas melakukan lontaran jamrah yang 3, Jamratul Ula, Jamratul Usta, Jamratul Aqabah, akan pulang ke Mekah, yakni menuju hotel. Jamaah Syahidah setelah selesai melakukan lontaran hari yang terakhir, diingatkan supaya membuang atau meninggalkan batu-batu yang ada, jangan terbawa pulang.